Hai guys, saya akan mengajak teman-teman kali ini kita akan berjalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang viral di Sorong Selatan, yaitu Kableki. Yuk teman-teman, kita lihat. Nah teman-teman, ini karena jalan jembatan yang tadi yang digambar sebelumnya, itu merupakan pintu masuknya tempat wisata ini. Tapi karena jembatannya jelek, maka saya harus melewati jalan yang satunya untuk menuju ke Kableki. Nah inilah Kableki. Kalinya asik, terlihat kan ada yang mandi-mandi di bawah. Dan yang ini adalah pintu masuk dari Kableki. Guys, saat ini teman-teman lihat belakang saya ini adalah Taman Kableki 1001 Sungai di Sorong Selatan. Ini salah satu tempat wisata yang baru di Sorong Selatan. Teman-teman lihat di belakang ini teman-teman. Kableki 1001 Sungai. Kalau teman-teman yang ada waktu ke sini ke Sorong Selatan, jangan lupa mampir di sini ya. Oke. Okay.